Pameran lowongan kerja yang digelar untuk setiap tahunnya menjadi tanggung jawab oleh pemerintah dalam mengurangi jumlah angka pencari kerja yang setiap tahunnya semakin meningkat. Seperti salah satunya pameran yang ada di Kota Lubuk Linggau, dengan mengharapkan kemudahan bagi perusahaan dalam menyerap tenaga kerja secara bersama-sama. Data pencakar yang mendaftar dan terserap melalui job fair pada Dinas Tenaga Kerja Kota Lubuk Linggau setiap tahunnya meningkat. Dimulai di tahun 2013, dari 2.084 pencakar terserap 256. Tahun 2014, dari 1.863 pencari kerja, terserap 207 pencakar. Sedangkan pada tahun 2015, dari 2.335 pencakar terserap 324 orang. Tahun 2016, dari 1.611 pencakar, terserap 499 orang. Sedangkan di tahun 2017, dari 2.000-an pencakar terserap 517 orang. Kondisi ini tentu menjadi hal yang positif bagi pembangunan kota di Lubuk Linggau, khususnya dalam bidang pengurangan angka pengangguran, dan kemajuan investor yang masuk ke kota Lubuk Linggau pun semakin meningkat. 14, jumlah pengunjung atau pencari kerja 108.863, yang ditempatkan 207 orang. Kemudian tahun 2015, jumlah pencari kerja sebanyak 2.335 yang ditempatkan 344. Kemudian tahun 2016 jumlah pencari kerja sebanyak 1.611 dengan penempatan 499. Gilang Artoni, Silampari TV.